Saya usaha. Kalau apa sih bahasa Inggris aja. Nama dulu, nama. My name is Danny. I'm a outdoor activity natural college student. Speak louder, please. Come closer to the microphone. And you can speak a bit slower. Thank you, Danny. Thank you. Before I ask, I want to listen to my story. I'm a Muslim before, but I'm early. Like my parents, that's divorced. Orang tua saya I'm a broken home child. Since a long time ago, I was trying to find a peace. Broken home, saya berusaha mencari but I not found in my family. Penemukan dalam keluarga saya. Until finally, I started hingga pada akhirnya to saya move from the on ideology dari to ideologi, another ideology like agama saya ke agama lain, socialism, dan communism, or even satanism. Atau bahkan satanisme. And then. Dan kemudian, at the time, pada saat I find you in YouTube, Anda di YouTube with the answer that my logic can accept jawab logika saya. Then I'm very interested. Sangat tertarik. But there's an unanswered question until now, even I hijrah and ask to many ustad around me. Ustad di sekitar I'm saya. Saya tidak puas dengan jawaban mereka gitu. And I wasn't satisfied. He's not satisfied with the answers from other people. Yep. And my question to you, Dr. Zakir Naik, why Allah create us? Kenapa Allah menciptakan kita? If Allah already know the beginning and the end, why Allah create the world if Allah would destroy in the end? Pada akhirnya akan dihancurkannya. Why Allah create us Allah and create our enemy too? Kita juga. As if Allah trying to reduce us. Made us battle as order, dan memerangi satu sama lain. Seem as to dan be Allah personal choice. Brother, can you repeat your question, please? Why did Allah create us when He knows our beginning and end? What is the next part? Can you repeat your last question? Oh, why did Allah? Yang terakhir. Kenapa? Boleh diulangi, Mas? Kenapa Allah? Why Allah create us? If you know, apabila dia ketahui bahwa Allah already know the beginning and the end, ada awal dan ada akhir. Why Allah create kenapa, the world if Allah dunia, would destroy in the end? Akan dihancurkan? Why Allah create us Allah and create kita, our enemy? Dan menciptakan musuh us, kita. If Allah trying to Allah, reduce us, mengurangi kita, make us battle other, kita, perangi satu sama same as lain. To be Allah personal toys. Dan and that last question, sorry, the last sentence. Menjadikan us as personal toys. Menjadikan kita Allah made us as personal choice. Toys. Mainan. Toys, games. It's like a game. Why did Allah create us only to destroy us? Why did Allah bring it and end it? Yeah. The toys. Yang terakhir, the last question. Sepertinya Allah itu menciptakan kita kayak boneka gitu. Jadi dia toys. Membuat kita udah menciptakan musuh kita, dia menciptakan kita, tapi istilahnya dia mengadu domba kita gitu. Okay. Kenapa dia menciptakan kita kalau misalnya dia tahu awal dan akhirnya, dia juga menciptakan musuh kita gitu. Okay. And that all my question if I start jika saya setuju dengan jawaban Dr. Zakir Naik, then I will consent become a saya akan menjadi seperti Dr. Zakir Naik kalau misalnya Dr. Zakir Naik bisa menjawab pertanyaan saya. So his question revolves around why did God create us only to destroy us? Why did God create us like toys? Yeah. Why did God create us like toys so we can fight each other, so we can be enemies with one another, only to destroy us later on? And his promises is that he has searched all over YouTube and all over his ecosystem to find out the answers. And if you can give him the right answer today, he will revert back to Islam, inshallah. The brother posed the question that he was born in a Muslim family lahir di Muslim, keluarga and Muslim, then there was divorce dan masuk komunisme, sosialisme and various different isms dan isma-isma lainnya dan then
He went on the YouTube. Lihat YouTube. He saw my video cassette. Dia lihat video saya. Dia sangat tertarik. Yang dapat menjawab banyak pertanyaan. Namun ada pertanyaan yang dia tanyakan banyak ustaz, namun tidak bisa. Dan apabila dapat jawabannya, dia akan masuk Islam. And the brother's question is that Allah subhanahu wa ta'ala knows mengetahui our beginning and our end, awal dan akhir. Why does he create us when he knows our beginning and knows our end? Meskipun tahu ada awal dan akhir, he creates enemies. Dia menciptakan musuh kita, and dan he destroys us. Dia kemudian merusak, so, atau menghancurkan kita. Why is he doing all this? Mengapa Tuhan melakukan like seolah-olah kita adalah mainan? Making us like puppets, he's creating us, seolah-olah kita adalah wayang bertarung dengan satu sama lain. Mengapa? What do you have to understand? Apa yang harus difahami, saudaraku? Sorry, you don't. What you have to understand, harus difahami adalah Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah has created death and life. Allah menciptakan hidup dan mati untuk bisa menguji. Ini adalah suatu ujian untuk kita. Now, this life, sekarang hidup kita yang adalah suatu ujian untuk kita. Banyak orang menanyakan, Allah tahu apa yang Anda akan lakukan. Betul? Allah knows. Allah tahu. Dia tahu awal kita, dia tahu akhir kita. Dia tahu Anda akan bertarung. Jadi kenapa kita diciptakan? Saya kasih contoh agar Anda bisa mendapatkan pemahaman mengenai ujian. Hidup ini adalah ujian kita. Apabila ada seorang guru dalam kelas mengajarkan 1000 siswa, setelah mengajar selama setahun, sebelum ujian, guru akan bilang, siswa ini dia akan keluar, dia akan keluar kedua, dia akan gagal. I'm just giving example. Don't feel bad, brother. Saya hanya kasih contoh. Jangan merasa buruk. Sekarang, after the examination takes place, tersebut, this student does come out first class first. Ada yang keluar class, dan ada yang rank kedua dan ada yang gagal juga. Saya menanyakan, fail, yang gagal, can he blame the apakah dia bisa menyalahkan guru karena I will fail. Anda I fail. Prediksi saya gagal, maka saya jadi gagal. Apakah bisa disalahkan? And the answer is no. Jawabannya the teacher tidak. Predicted guru because the prediksi teacher knows karena guru tahu bahwa always studious, always dia adalah the rajin, this student partly, this student bunks the class, play hooky, goes to see movie, doesn't do the homework, nonton film dan tidak mengerjakan PR. The teacher predicts, tapi ketika guru when the examination results are out, hasil ujian keluar, apapun yang mungkin bisa jadi benar. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengirimkan kita dunia sebagai sebuah ujian. The rules and regulations, aturan dan regulasi for the examination, untuk ujian tersebut ada di Al-Quran. Now Allah subhanahu wa ta'ala knows in advance, tahu that this student will be good. Ini siswa ini akan lolos ujian, akan masuk jannah. Siswa ini akan gagal dan masuk neraka. Namun pilihannya itu adalah pilihan Anda. The teacher gave you choice. Guru memberikan pilihan untuk belajar atau tidak. Hanya karena siswa tidak kerjakan PR, tidak masuk dan dia gagal, kemudian guru prediksi, apakah Anda akan salahkan guru atau salahkan siswa? Ada beberapa hal seperti qadar. Ada suatu hal seperti suatu mungkin tidak akan seperti sesuai. Mungkin Anda dapat faham. Are you understanding? Apakah Anda faham? Nanti mas, I know what you say. Ayat Al-Mulk chapter 2, Allah dihola tokal mau cawal hayat cali abluakum ayukum asanu amala. I know that, but sesi tanya jawab juga ya dari Zakir Naik kepada para penonton yang hadir. Nah tadi yang menarik sih sebenarnya adalah pilih mana nih, yang sholat tapi curang atau yang jujur tapi tidak sholat. Dan tadi juga ulama Zakir Naik mengatakan bahwa lebih baik memang yang sholat tapi jujur gitu, kedua-duanya yang ya. Yang adalah yang sholat dan yang jujur. Dan yang paling menarik, yang pertanyaan terakhir barusan banget ini aku suka banget karena Ustadz Zakir Naik membuat perumpamaan bahwa Tuhan dan Allah dan umat manusia ini seperti guru dan murid. Jadi kadang memberikan ujian ya. Kemudian adalah suatu pilihan bagi umat manusianya sendiri, dia mau belajar atau tidak untuk lulus. Artinya kalau misalnya untuk umat manusia, apakah pilihan kita mau masuk surga atau tidak. Saya langsung dapat hidayah ini langsung.
Langsung ngetuk aurat ya, insya Allah ya. Jadi tuh kita bisa petik banget. Dan ini sesi tanya jawabnya sebenarnya masih berlangsung ya. Dan pastinya Zakirnek juga masih terus membuka sesi tanya jawab juga untuk non muslim. Betul gitu. Jadi yang masih penasaran dengan Dokter Zakirnek ini ya, membuka pertanyaan untuk semua orang gitu. Dan sangat saja terbuka sekali untuk non muslim gitu. Dan di sini bisa dijelaskan secara rinci kalau memang ada kesalahpahaman tentang Islam. Dan kita langsung balik lagi aja ya, seru lagi. Selanjutnya. Ini dia. The human beings, manusia, are a better creation. Adalah ciptaan yang lebih baik, di mana Allah memberikan kita pilihan untuk mengikuti atau tidak mengikuti. Dan bayangkan Anda punya sesuatu yang tidak punya pilihan, but to follow you, and you have someone dan which has punya pilihan to follow you or to ikut you atau untuk datang. Jadi Injil, malaikat, mereka harus mengikuti Allah. Mereka otomatis Muslim. Manusia dan jin, mereka punya dua pilihan. Allah telah menyampaikan perintah dalam Al-Quran, telah memberikan peraturan. Kita punya pilihan untuk mengikuti atau tidak. Apabila kita mengikuti Allah, kita menjadi lebih tinggi dari malaikat. Apabila kita menantang perintahnya, kita lebih rendah. Ini unik dibandingkan ciptaan lainnya. Are you understanding? I understand, but I think saya faham, tapi apa yang belum ngertinya? Pakai bahasa Indonesia aja. Apakah dia menciptakan kita karena dia kesepian seperti itu? Okay. Right, okay. Everybody, that's a valid question, please, everybody. Apakah dia menciptakan semua makhluk hanya karena dia kesepian atau bagaimana? Okay. So, is God creating us simply because God is lonely, because Allah is lonely and has nothing else to do, basically? Apakah kita diciptakan hanya karena Tuhan kesepian? Apakah Tuhan menciptakan kita karena Tuhan kesepian? The Quran says, Quran mengatakan, we are dependent on God. Kita sangat bergantung terhadap Tuhan, tidak bergantung terhadap apapun. Tuhan tidak memerlukan pasangan. Dia jauh lebih superior. Kita manusia membutuhkan istri, perlu manusia. Suami Allah Subhanahu Wa Taala adalah superior. Atasan saya tidak menciptakan kita karena sepi sama sekali. Dia menciptakan kita karena kita adalah ciptaan yang lebih baik daripada ciptaan sebelumnya. Dan kita punya pilihan. Allah mengatakan dalam Al-Quran di surah Furqan bahwa kita manusia dapat menerima kita manusia, seluruh kita, Anda dan saya, setuju untuk jadi manusia. Gunung dan seluruh ciptaan Tuhan lainnya, mereka tidak setuju. Allah mengatakan bahwa apabila Anda adalah normal, Anda setuju secara langsung, itu tidak ada pilihan lainnya. Apabila ada pilihan diberikan kepada Anda, sebuah kebebasan kehendak, Anda bisa nurut atau tidak, Anda bisa lebih tinggi dari malaikat atau lebih rendah. Jadi manusia dalam Al-Quran punya opsi, Anda dan saya. Mungkin Anda tidak ingat karena itu tidak sudah dihapuskan. Jadi kita memilih untuk menjadi manusia. Manusia ini adalah ciptaan yang unik, yang tinggi, yang di mana kita punya opsi untuk nurut atau menentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda dan saya dalam Al-Quran tadi adalah yang setuju karena kita ingin derajat kita diangkat, yang lain mungkin apabila kehendak diberikan, dan apabila menurut Allah Anda akan mendapatkan nilai lebih tinggi atau tidak. Anda dan saya adalah orang-orang yang mau memenuhi. Siapa yang disalahkan? Anda dan saya. Anda dan saya mau untuk mengikuti ujian ini di mana kita bisa mendapatkan yang lebih tinggi. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan panduan dan menghapus memori. Di Quran disebutkan bahwa kita telah adalah keturunan Adam dan Hawa, manusia. Siapa Robnya? Allah Subhanahu wa taala. Artinya seluruh kita sepakat
Now we are undergoing sekarang kita menjalani ujian ini. Kita menjalani ujian. Ini adalah sebagai contoh. Anda bisa, oh saya tidak ingat. Tapi ketika guru ngajar, kita punya buku catatan. Do you have the textbook in front of you? Punya buku catatan? Kalau guru ngajar di dalam kelas, ada bukunya enggak di depannya, textbooknya gitu? Ada. Yes. But during the examination, do you have the textbook ujian, in front of you? Apakah ada? Tapi saat ujian ada bukunya enggak di depannya? Apakah ada bukunya atau tidak? No. So similarly, all this we agree. We agree to undergo this. Kita setuju untuk menjalani ujian ini. Who's to blame? Siapa yang dapat disalahkan? Kita, bukan Allah. Now when we are undergoing this test, ketika kita menjalani ujian ini, apakah Anda mengikuti Al-Quran atau tidak? Mungkin ada yang gagal, ada yang lulus dalam sebuah ujian. Jadi kita menjalani ujian ini, Allah tidak menciptakan musuh. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah, apabila ada membunuh manusia, dan maka Anda telah membunuh seluruh manusia. Siapa yang disalahkan, manusia atau Allah? Who's to blame? Siapa yang disalahkan? Allah is telling in the Quran. Allah menyebutkan dalam Al-Quran apabila ada yang membunuh makhluk apapun, maka dia telah membunuh seluruh manusia. There are people killing. Who's to blame? Allah dan masih ada aja orang yang membunuh satu sama lain. Pensi sebagai contoh, apabila ada guru yang mengajar dalam kelas, 20 tambah 2 adalah 4. 2 plus 3 equal to? 2 plus 2 sama dengan 4. Now during the examination, dalam ujian, the student writes 2 plus 2 is equal to 5. Ada yang nulis 2 plus 2 sama dengan 5. Guru mengawas. That the teacher know, apakah guru tahu that person has made a mistake, yes orang or no? Tersebut berbuat salah atau tidak? While supervising the math examination, mengawasi, the teacher can see the student is writing wrong 2 plus 2 is equal to 5. If the teacher wants, apabila guru mau, apakah bisa yes dikoreksikan? Yes. But if he corrects, apakah dia dikoreksikan? Other student take objections. Ada yang bertanya guru, ini ujian. Kenapa Anda berbuat curang? Will the other student object or not? Apakah ada yang protes? No. If the teacher corrects the student and tells, don't write 2 plus 2 is equal to 4. 2 plus 2 sama dengan 4. 2 plus 2 is equal to 5. Saja 2 plus 2 sama dengan 5. Apakah object or not? Siswa lain akan berkeberatan? Because you will call the teacher unjust. You understand? Guru sebagai yang tidak adil. Sama halnya Allah dalam Al-Quran, jangan bunuh manusia. Tapi tetap kita membunuh. Apabila Allah ingin, dia bisa menghentikannya. Namun di mana ujian? Apakah Anda faham? So Allah has laid the guideline of do and don't for human beings. Untuk dilakukan dia tidak dilakukan, ada yang mengikuti, ada yang tidak mengikuti. Jadi yang tidak mengikuti, Allah dapat mengubahnya. Tapi apabila kita ubah, di manakah ujian tersebut? Do you understand or not? Yes. So that means many people don't follow the Quran and they kill each other. Dan mereka membunuh satu sama lain. Siapa yang disalahkan? Not Allah. Manusia, on the day of judgment, pada Allah hari do justice kiamat, Allah and akan menetapkan Anda human which was innocent, yang you tidak bersalah, Anda masuk neraka. Anda faham? Yes. This life, jadi is hidup a test ini for the adalah ujian untuk kehidupan kemudian. Apabila hal-hal Allah yang salah terjadi, Allah punya kekuasaan untuk mengkoreksi. Apabila dikoreksi, itu tidaklah adil. Allah bilang dalam Al-Quran dan surat An-Nisa bahwa Allah tidak pernah berbuat tidak adil. Jadi hidup ini adalah sebuah ujian. Ketika kita menjalani ujian, kita ada kesulitan. Hanya karena itu kesulitan, kita tidak menyalahkan Allah. Apa yang kita bilang? Lebih sulit. Dan apabila kita lulus, kita akan mendapatkan pahala yang tinggi. Sebagai contoh, apabila kita lulus sarjana dan